dan kami Bakti Muda Sapi Spot berada di sebelah kiri kami, sangat luar biasa. Dan penonton di belakang, hati-hati kabel dan listrik, ini mohon maaf. Iya, baik spotter ambasador maupun Sapi Spot, cukup luar biasa. Mana suaranya ambasador? Mana suara Sapi Spot? Luar biasa, istimewa malam hari ini. Terima kasih buat penonton yang selalu antusias dan selalu menjaga kondusif untuk menonton jalannya pertandingan Liga Brok malam hari ini. Dipastikan akan terjadi menguras stamina kedua tim karena akan terjadi hujan cemas yang sangat luar biasa. Ini ada saudara Ceni dan rekan-rekan, sementara Sapi Spot juga di backup oleh teman-teman Sang Guru. Sementara wasit Bung Gabung dan Bung Gadi Kiting masih memberikan waktu sejenak untuk melakukan pemanasan tampaknya, baik Bakti Muda Sapi Spot maupun dari ambasador. Sementara tampaknya wajah-wajah ambasador kami lihat juga cukup ceria, dan Bakti Muda Sapi Spot juga cukup ceria. Pertandingan pasti akan hujan semes pada malam hari ini. Perang bintang untuk mencari keluarnya. Aduh, lu mengatakan apa? Tahu berapa tahun lu? Ya, hayang-hayang tapi lu siap. Siapa? Siapa? Nang tuh mengenal dia. Ya. Ya baik, penonton, beberapa saat lagi, beberapa detik saja pertandingan malam hari ini akan segera kita saksikan perang bintang untuk menjadi sang juara jam pertama malam hari ini. Bakti Muda Sapi Spot kah, ambasador kah yang akan menjadi sang juara jam pertama ini? Untuk itu jangan kemana-mana, Anda tetap di tempat, saksikan saja jalannya pertandingan malam hari ini. Liga Gengsi, dua tim besar, Bakti Muda Sport, Sapi Spot berhadapan dengan ambasador. Siapa kawan atau pemimpin jalannya pertandingan malam hari ini? Tampaknya Bung Gadi Kiting sudah membunyikan peluit panjang, dan kita saksikan kali ini masih menghitung-hitung pemain. Kita lihat ya. Wahyu Sang Liburu juga sudah memperkuat jalannya untuk menyiapkan diri menghadapi tim bowler. Sementara bowler pun sama mempersiap untuk menghadapi dari Bakti Muda. Malam hari ini wasit tetap seperti biasa Bung Dadung dan Bung Gadi Kiting, yang dikawal oleh rekan-rekan jajaran kru panitia, hakim garis, anak bola dan checkpoint. Iya, sesaat lagi pertandingan, wasit masih memberikan hanya beberapa hitungan detik saja, pertandingan akan segera dimulai. Dua tim besar, tim jepret, akan melakukan jepretannya. Dimana kalau semalam kita tim Bredos, malam hari ini tim jepret yang akan berlaga untuk menghibur penonton tercinta sekalian yang sudah hadir pada malam hari ini. Sementara supporter dari bowler cukup luar biasa, dan Bakti Muda pun cukup biasa, luar, sama-sama luar biasa dan istimewa. Sebagai informasi, kedua tim sebelumnya sudah mengalahkan tim-tim yang sangat luar biasa sehingga bisa tampil di hadapan penonton tercinta pada malam hari ini. Sementara nomor punggung 5 saudara Sogol dan Sintar berserta Sandy memperkuat bowler, sementara Harry Putu dan Tusuk bersama Hendrik juga memperkuat tim Bakti Muda.
Baik penonton, sekali lagi kami ucapkan selamat datang, selamat malam, salam sehat, salam olahraga buat penonton tercinta. Di mana kali ini kedua tim sudah mengambil posisinya masing-masing. Bung Gedi Giting atau Bung Dadung yang akan memimpin jalannya pertandingan malam hari ini. Masih diberikan beberapa saat untuk kedua tim melakukan jumping-jumping atau spacing. Aduh sampai kebatuk saya. Aduh. Bung. Merapat kedua tim sedang melakukan pemanasan di sana. Di sebelah kiri saya memakai jersey kebanggaannya yaitu biru bercorakan hitam, tim dari Al Ikhlas. Dan untuk sebelah kanan saya memakai jersey kombinasi abu-abu bercorakan merah yaitu tim dari Ambasar. Luar biasa. Itulah tim yang akan berlaga pada malam hari ini di jam pertama di lapangan Fakti Raya 2021 Samsat. Dan pertandingan pada malam hari ini seperti biasa dipimpin oleh Mas Jalun dan Mas Dedi Giting. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih untuk seluruh pecinta bola voli dan untuk kedua tim. Selamat bertanding. Mari kita menjunjung sportivitas. Salam olahraga. Untuk Al Ikhlas manager yaitu Pak Mugiono. Ambasar Banjasari kita saksikan di kawal ketat si Jokowi apa jaket koneng orangnya gitu begitu saya anu pengasepan si reporter menurut penonton tampaknya masih Bung Dadung dan Bung Gedi Giting sudah mulai memanggil kapten kedua tim masing-masing untuk menentukan tempat ataukah memilih bola servis pertama. Kita saksikan masih melakukan pemanasan. Kedung. Dan sementara wasit Bung Dadung, Bung Dedi Giting dan jajaran panitia dalam sudah juga bersiap-siap.
Akhir lagi. Akhir. Apa sih? Untuk LBS ini, saudara itu juga memperkuat dan Bima Galang Bakir memperkuat Bakti Muda Satispek malam hari ini dengan jersey kuning hitam. Sementara LBS dengan jersey kebanggaannya biru laut juga sudah menurunkan pemain-pemain terbaiknya untuk malam hari ini. Ini pertandingan seru nih, bro. Ya, sama halnya dengan di jam pertama tadi, Herman kembali terjadi perlawanan. Ada Andi Lala di sana, ada Bima, ada Galang, ada Andi Bakir juga. Sedangkan di tim LBS ada Saiful, ada Willis dan juga Andi Lala di situ. Luar biasa. Keserimpet sih lebih. Ya, kembali buat Yasir, Bung Dadung, dan Bung Budi Giting memberikan 4 menit lagi waktu. Kita akan lanjutkan jalannya pertandingan malam hari ini. Malam ini sinyal ada tuh, Bro. Ya, karena cuaca baik jadi berpengaruh mungkin dengan sinyal, benar, Bang. Iya. Lewat sih. Kembali kami informasikan untuk jalan keluar dan segera bersiap-siap. Tapi orang aja. Baik, penonton, tampaknya Yasir, Bung Dadung dan Bung Budi Giting sudah membunyikan peluit panjang akan memanggil kapten masing-masing tim. Iya, agak sini aja, Mas. Baris gini, Mas. Kamu, Yasir, Bos. Dikarenakan tampaknya sudah berjabatan tangan, Bakti Muda Satispek berada di sebelah kiri kami, LBS berada di sebelah kanan. Pak Kanan, dulu ada hakim garis baru mau masuk. Iya, mana lapan mana? Lapan mana?